terus ben ora ngene-ngene iki lho. Iki tak kok nyopot. Teman-teman, setelah saya puas mencoba AC22 dari Voltronic, kemudian G30 untuk oktan booster dan pembersih saluran bahan bakar dari mulai tangki hingga ke mesin, dan itu semua memberikan hasil yang nyata. Artinya sebelum saya umumkan itu saya pakai dan saya buktikan. Nah, yang terakhir adalah E55 atau Visco Plus Oil Booster. Jadi oli bekerja lebih maksimal, nggak gampang mendidih, nggak gampang membeku gitu. Mari kita coba. Tinggal dicoba aja. Teman-teman, barusan ganti oli di pickup ini sudah beres semua. Nah, kemarin saya sudah tuangkan ini E55 dari Voltronic. Jadi dia oil booster, tugasnya untuk meningkatkan viskositas oli dan meningkatkan performa mesin juga. Kemarin sudah 2 botol saya tuangkan di Mercy karena kapasitas oli Mercy hingga 7 liter. Sedangkan ini per 250 ml ini bisa berlaku untuk 3 hingga 5 liter. Lah, karena ini kapasitas olinya hanya 4 liter, maka kita cukup tuangkan satu saja. Kenapa saya tuangkan ke sini? Supaya nanti experience atau pengalaman saya bisa lebih bagus, sehingga cerita saya juga bisa lebih banyak kepada teman-teman. Disarankan tuh memang setelah ganti oli, teman-teman. Dah. Up. Pe kacang arep. Sing arep putih kabeh, nek sing bagian bodi iki lho. Ya, betul ya. Biru tok 04 tok. Lah iki mbok ukur, butuh tinggi berapa? Jadi kita lagi atur panas, kita lagi atur pemasangan nomor lambung di semuanya unit karena mulai banyak dan mulai nggak banyak banget nggak ya, cuma memang memang cuma punya 5-6 menyusul. Tapi kan warnanya mulai sama sehingga dibutuhkan nomor lambung agar ketika bekerja bersama-sama bareng-bareng konvoy, penumpang yang tidak begitu tahu spek segala macam, Mbak Rita itu nggak tahu mana Diputra, nggak tahu mana Laksana. Anggap aja semua orang ada yang seperti itu, maka kita harus kasih nomor lambung sebagai ini. Ada barang jatuh, kita amankan dulu. Gak tahu barang punya orang jatuh. Nah, aturan dari disub tuh, aturan lah ya, belakang kiri itu untuk nomor lambung, belakang kanan untuk nomor kir. Mau proporsional ya? Kirim-kirim lu. Ruang puluh cukup lah? Turah malah. 25 cukup. Masalahnya kok dimikir, itu spesial lu cili. Kudu bawa pikir. Nek iki gede, tapi nek Adiputra kan cilik. Oh iya kaya piye. Ki ukur padha iki karo iki padha kok. Saya. Pak Kaji? Iya, Pak. Assalamualaikum. Ke depan biar tahu terus ben ora ngene-ngene iki lho. Iki tak kok nyopot. Kan ini kavaleri kan berarti 04.
Nah, biar macem plus dari jauh juga tahu bahwa itu pesona. Oke. Dari depan tahu itu pesona, kemudian dari jauh pesona, dan yang paling penting ketika ada orang sewa, nek wis kebar koyo ngene piye mikir. Betul. Orang ngerti mau tumpakanku adi putra apa sing laksana yo kan gak ngerti. Paham. Lah iki dikek ndi penataannya wis. Iki tidak akan. Heeh. Nek misor sak misore pariwisata gak seneng. Seneng-seneng wae. Soale ana sing berponi, apa jenenge iki poni ya? Bertopi. Bertopi ana sing los. Sing ora bertopi iki tok. Liyane bertopi. Liyane bertopi. Nek bertopi pun ruangan SR2 iki lho, Bro. Sore iki kan sempit, nek sing iki rada iso. Sing iki. Cuman kok aku gak terlalu apal bentuke. Ndekne mot-mot. Ngene iki kabeh. Karo ngene iki wis. Ora ono bentuk liyane. Ora ya. Wisata. Cepeto. Iku njobo kok mote kaduan ya cepetu. Heeh. Enggak ngadari penumpang, ngadangi penumpang ora ya? Ora ya? Lah iki ono monitore, ono. Iya, iya. Kayak ono barang juga. Heeh. Terus ukurannya saiki. Jajah sapa ya? Iya. Mugane, mugane. Ya. Kabeh. 35, Bro. Ya, 35 gedhen ra, ora ya? Ora nek arep. Oke, oke, oke. Ya 35. Sing mburi ku kabeh 25. Ya. Sing depan 35. Fir, ning isor pariwisata gak apa-apa ya, Fir, untuk semua unit. Nek iki kan cetho, Bro. Voyager diilangi. Iya. Diganti. Pas ngisore list kocok. Heeh, skaret kocok, heeh. Nah, ini yo. Oh, penting yang nampak. Penting kita. Pagi sore Bali i. Bali ku kok iso dilangi. Aku hari nembung sing duwe bis ngono. Ya sekitar sak ngene iki. Saka dhuwur cukup. Iya, 20 apa pirang Mas. Kan sing kuwi ana di tengah. Heeh. Kan manggone ning rene. Iya. Nek sing iki tanpa tengah-tengah to. Senter ngene ayo. Yes you. Yes, siap. Gak popo sementahun. Satu sama. Lah kamu mbok copot men. Ngun. Di gue. Aman. Eh? Aman satu. Aman kabeh? Aman. Wis kabeh? Wis. Iki wis. Wis mau. Biru wis. Sing sebelah wis. Aman. Oke. Cetak. Wis cetak. Nyetak sik ya. Turun ya. Kok tak rene. Yo. Yo. Sing penting kok aku di digandani. Iki kok sama-sama siji iki. Iya. Ana wong akeh kok. Bener salah. Jam 4 mlaku lho. Siap aman. Sik ya, makasih banyak ya. Siap. Mas monggo Mas. Nggih, monggo. Eh, ndangon masang kowe iki virus kok kok. Oh iya. Sayapmu kok kuning elek to yo. Sayap. Lha niku pecah kok. Tuku pilok ae. Tuku to. Pilokmu berhasil no? Apa pelekmu? Sebelah kiri. Tengene? Direk lan kelas. Tuku to. Itu prosesnya panjang, butuh waktu 1,5 tahun untuk berproses pelan-pelan. Dan memang kalau teman-teman berambisi untuk membuka PO, pastikan dasarnya kuat dulu, finansialnya kuat dulu. Bukan saya hendak ngomong bahwa saya kaya, bukan. Perintis ada di akhir-akhir ini banyak meme yang beredar di circle-nya kami, di teman-teman garasi kami, itu memang yo memberi semangat ke saya bahwa ya wajar yang perintis bukan pewaris, wajar yang mengkis-mengkis gitu. Mengkis-mengkis itu istilah kayak kita kehabisan nafas. Saya sempat hampir kehabisan nafas, maka kelar dari saya ngisi podcast-nya Mas Ridwan, banyak sekali yang berkata bangkrut lah segala macam lah. Lapo jar. Tim kami banyak yang tersinggung, tapi bagi saya ya enggak lah, ngapain tersinggung gitu kan. Kan itu hanya komentar orang yang tidak tahu. Komentar yang bukan karena fakta gitu. Jadi bagi saya alhamdulillah dari 8 kemudian 3 itu tak kembalikan memang statusnya.
dan itu unit titipan yang tiga, coklat dua sama hijau satu itu legasi semua itu unit titipan, dan bukan seperti isu yang beredar itu punya PO sini, bukan itu, itu bukan, bukan punya sebuah PO, bukan, itu memang milik seseorang pribadi gitu kan. Artinya kalau ini berarti lari ke sebuah salah satu PO di daerah Jawa, itu Jawa Tengah, berarti itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa itu dititipkan lagi kayak gitu. Jadi ini biar isu-isu itu biar mapan. Saya tidak hendak mengomentari istilah bangkrut apa tidaknya, enggak. Saya hanya ingin meluruskan isu yang beredar. Kalau dikatakan bangkrut, monggo yang mengatakan. Banyak kan itu komen-komen itu kan. Enggak sih, alhamdulillah saya sedang ingin menikmati langkah demi langkah. Setahun setengah kita punya lima, yang punya kita sendiri itu sebuah inilah. Kalau ditanya titipan ya Mas, tak jawab iya. Titipan dari Allah. Titipan iya, ini amanah yang harus saya jaga. Ada 9 pasang kru. 9 pasang kru. Waktu itu mobil 8, saya sediakan 9 pasang kru untuk rollingan terus biar enggak pada capek karena jadwal pesona. Saya aja kemarin wisata kemana saya? Gunung Kidul ya. Itu enggak bisa pakai pesona karena pesona penuh. Owner sendiri aja tidak uman itu. Maka sekaligus dalam vlog ini saya minta maaf kalau ada teman-teman yang kadang tidak direspon oleh marketing kami karena penuh. Kadang tidak dijawab mungkin karena penuh. Kadang tidak dapat jadwal. Dulu waktu awal-awal merintis kami sampaikan 2 bulan sebelumnya lah order. Sekarang pun karena tetangga kami itu kan ada yang biru kan, Jayatur namanya. Sekarang dia pesen tuh Desember. Dia udah pesen sekarang supaya dapat. Ya dapat alhamdulillah. Jadi ada sebenarnya. Gimana Mas Dwi? Kabar baik Mas. Apa itu? Sehat pokoknya, yang penting sehat. Kirain sudah dibelikan unit baru. Aduh, alhamdulillah pokoknya. Mas, gimana perasaannya setelah dibully teman-teman selama mergo status nganu kae, status galau. Gimana perasaannya setelah pembulian yang sudah terjadi? Sekaligus mengomentari banyaknya pertanyaan tentang lowongan pekerjaan di pesona. Jujur belum ada teman-teman, karena kami sendiri masih ada 9 orang, artinya kami harus memenuhi kembali ke 8 bis lagi supaya orang-orang tersebut tidak banyak jadwal kosong. Alhamdulillah kalau kalian ngomong ini itu saya bisa konfirmasi bahwa aman karena masih ada tim pengantaran di Berguru Mobil Impian. Jadi tim yang sekarang sudah ada masih stabil. Apalagi ya, itu dulu ya. Timnya udah jadi semua soalnya. Sak pesen nih, jangan keluar dulu, sabar. Kalau cuma gak ada unit aman gitu. Ya mungkin bahasa-bahasa seperti kalau kata Mandor sini, sampean itu terlalu apa adanya kalau ngomong apa, gak ditutup-tutupi. Lah memang saya pengen seperti itu. Artinya kalau apa adanya itu kita gak beban. Kalau suatu saat terjadi apa-apa itu kita gak beban. Saya selalu terbuka sama kru apa adanya, bahwa seperti ini ya seperti ini gitu. Doakan teman-teman. Jadi jelas ini challenging banget, challenging. Ini menantang banget di sini. Aduh, tenaga itu nomor satu di sini. Pikiran jadi lebih berat. Untungnya sudah terbiasa di BMI, jadi di sini aman. Fisik sih di sini lebih, karena jam tadi jam 1 siang harus panas-panasan gitu kan. Kenapa harus saya ya? Supaya feel-nya terasa feel saya, termasuk penentuan-penentuan titik-titik stiker itu tadi. Pas. Terus akhirnya mbak pakai. Dirimu handle golek dhewe ya, Jar. Oke. Engko klaim ke kantor. Handle yo, sak. Lah dicopot kan macem. Kira. Plate sing macem niku plate. Plate napa to? Lah mbok tak dandani. Boleh. Boten rusak lho, Pak. Lah nek niki mboten macem ngaten iki, Pak. Awur kon dadak iki tak sae. Terus piye, Man? Ya iki ngaten pasangane ngoten. Yo dibaut ah. Terus bolongi dine cah. Gimana kita boleh sing boten ketok ngono lho. Heeh. Wah nek silerneh yo ilang neh yo.
di apa? Ripet, men. Ripet itu apa? Ano ripet? Ya tuh. Nah, di purcune sing ora ketok. Ya? Oke, karena uang makanan 2 klaim. Sajane nek ora klaim uang makan, kan biasanya 400, sing 50 tak uang makan. Nek ora klaim uang makan tak 500. Makasih yo. Iya, Pak. Lah kondi. Lah kondi. Menyusul. Jajan yang penumpang ya, Cip? Simulasi akap. Iya. Mas Amin, segera apa? Putar balik di Ngawi. Mana nanti waktunya kan untuk para PJK seperti Anda. Saya harus menjamin nyampe sini tidak lebih dari jam 3. Gitu. Jadi, band kue sana waktu gue cipika-cipika karena gue cuci rumah. Ngejar. Naik bisa apa nanti? Rencana Berlian Jaya. Berlian Jaya, kejar ke agen atau tol biasanya. Jadi gitu. Nah, belum lagi yang ada ya, tadi yang padat banget jadwal, saya harus jamin sampai sini enggak ke sore ya. Siap, makasih ya mas. Yoi. Nah enggak sampai ya seragam terbalik. Oh iya rapopo. Soalnya ada kawanan PJKA yang kita bawa. Oh iya. Oh iya. Jadi harus kita jamin supaya tidak lebih tenang. Maghrib baru sampai sini. Angel nih. Jangan sibuk. Ada lagi vlogger internasional yang harus kita jamin padatnya jadwal. Oh iya. ABC. ABC. Cucu. Sarah itu. Tayangkan aja tapi kan enggak ada yang tahu ABC. Enggak tahu ABC itu apa? ABC itu apa? Aja. Kan siap. Lalaki kejebak nih ya lah. Wah, iya ki. Sampe kejebak ki harus iki yo. Wah, iki malah tuh. Wis santai-santai ya. Oh ya salam aja, Mas. Sehat, Mas. Matur ya. Ayo jaga kesehatan. Jadwal boleh padat. Tapi utamakan kesehatan dan happy. Siap. Iki hitungannya aku refreshing, Mas. Kok bisanya. Ngono ya? Iya toh. Gue kan sering kok bisanya. Ya enggak. Eksklusif. Ini kan iki bisnis kancane dhewe, skill-e beda. Iya, beda. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya kami memohon maaf karena agak telat nyampe garasi. Sebelumnya kami infokan 9.30, tapi sampai 10 lebih kami baru datang karena kulo nek dino minggu koyo dukun. Tamune mendadak okeh ning omah. Jadi kami ucapkan selamat datang pada road test. Crash jalan rame sini nih. Jalan perdana dari unit kami 001 Perintis Ribon. Kenapa ini kami lakukan di tengah mobil yang belum disetting apapun, bahkan mesin belum dicuning. Nanti saya ceritakan bedanya mobil yang belum dicuning sama yang sudah apa. Nanti diingatkan ya di tengah-tengah perjalanan ya. Acara ini kami selenggarakan sebagai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Apa sih nama grup kalian tuh? Pesona apa? Pecinta Pesona atau apa? Pesona Mania? Sahabat Pesona. Sahabat Pesona official gitu ya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian karena 1.5 tahun ini sudah membersamai Pesona, ya gak? Tanpa kalian kurang seru kali ya. Komentar-komentarnya katanya rame waktu ada 3 unit dilepas itu. Rame ya? Ada yang ingin tanya tentang itu enggak? Enggak ada ya sudah. Betul sih. Lo enggak ada kok. Ya udah nanti kalau ada pertanyaan tentang apa, mumpung kita satu event seperti ini, siapkan pertanyaan kalian. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Ya. Yang pertama tentang itu, yang kedua namanya mobil baru, kilometer tadi kemarin itu baru 400 perak. Mungkin tidak banyak, event yang kedua tujuannya adalah ini. Mungkin belum banyak dari teman-teman semua yang pernah merasakan naik bis kilometernya 400. Ada yang pernah sebelumnya? Nah, selain Andriawan pernah katanya, karena dia kan dia vlogger internasional. Andriawan paling minim berapa pernah naik? Berapa ya kemarin? Ya sekitar 4 meter. 200 ya sampai. 200 ya? Serius? Oh ya, tadi aku banyak. Kinyis-kinyis kok. Karena
bis 0 km banget itu nggak bakal bisa, karena dari sasis kecuali yang sasis pendek yang dimuat kirim truk itu bisa. Kalau sasis panjang seperti ini udah pasti dari tempat dia dirakit, kalau itu CKD ya, atau tempat dia diproduksi itu dan dikirim ke laksana itu pasti driving. Jaraknya tinggal berapa lah, ini cocok. Jarak dari Jakarta mungkin distribusinya di Purwakarta sana sampai sini sekitaran 300 sekian. Nah ini sudah 400. Mungkin plus tadi malam dan sore ya mungkin nambah lagi hari ini. Nah rasanya seperti ini. Saya ingin menghadirkan experience ini yang pertama teman-teman, biar teman-teman pecinta pesona yang nganyari, istilahnya apa guys? Ngerayen ya, nganyari ya, ngerayen. Nah, mic ini juga, spesifikasi dulu. Bis ini bisa berkapasitas 52, sekarang ini settingan 52, dan alhamdulillah kalau kita rasakan tidak terlalu sempit bangkunya. Kami mengucapkan terima kasih kepada laksana, saya tidak ada yang mewakili, karena sudah mau diskusi lah, bagaimana nuruti keinginan kami, egonya kami, supaya bisa menghadirkan spesifikasi seperti ini. Rata-rata mungkin 52 sudah mepet dengkul ya mas, spek semutan ya mas Doni biasanya ya, spek semutan. Nah ini alhamdulillah kita bisa membangun kendaraan yang seatnya bisa ini, dan ini tetap seat besar. Kalau kita lihat ini tetap pakai Aldila spek wisata, jadi bisa nyaman. Dan spesialnya dari unit ini adalah, ini kita nggak sedang jualan, tapi per jok sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman. Postingan saya kemarin, semoga para tamu mau menggunakannya. Saya yakin nggak ada yang menggunakannya sekarang, kecuali bapak saya. Dan pengemudi saya. Iya jelas toh, angin ini gunanya meng-IP kalian kok. Nah, saya jelaskan juga spek unit kalau belum di setting. Tanjakan seperti ini aja kita harus turunin gigi. Tetapi info yang saya dengar ketika masih standar settingan pabrik seperti ini, nanti kita tanyakan kepada para driver, bisa lebih irit katanya, 1:5 katanya. Tetapi ketika sudah di setting ya, dioprek ala kita biasanya hanya 1:3 km per liter. Ini menjawab pertanyaan teman-teman semua, konsumsi BBM bis itu boros nggak sih? Boros banget. Nanti kami minta izin, saya sudah minta ke driver, jika bisa kita akan full speed sebentar. Terkait hal itu boleh kalian rekam, boleh enggak, yang penting enggak ngerekam speedometer aja, karena kita akan sedikit dalam tanda kutip melanggar batas atas kecepatan. Saya ingin mesin ini tetap bisa dipacu dalam kondisi tertentu supaya apabila memang dibutuhkan bisa. Kata orang Ryan seperti itu. Nah ini kita coba, kita ajak Ryan, boleh dikontenin tapi yang penting enggak ada ini, dan ke depan saya minta untuk para konten kreator, ketika ada pesona kenapa-napa diusahakan tidak diambil buruknya ya, misal harus ganti ban atau apa, kadang kita nggak tahu trouble di jalan, upayakan untuk tetap lindungi nama baik pesona. Spek yang lain ini mirip-mirip bis yang lain, bedanya memang TV kami tambah satu di tengah, dan beberapa ornamen warna hitam ini terinspirasi dari, saya punya mobil yang sudah kedua kalinya ini dijual. Yang pertama untuk beli apa? Ingat Mercy saya yang warna putih 805 BMI, dijual untuk beli 02 yang dulu. Sekarang tak jual lagi untuk beli ini, ya curhat. Inspirasinya dari mobil itu, makanya kalau kita lihat sudah nggak bisa ini wooden panel warna hitam, harus pakai standar kelaksana, kami bisa mengusahakannya. Dashboard itu kan full black dan chrome, dari ujung sampai ujung itu full wooden panel warna hitam. In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work hard. It's no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space.
I won't stop till I hear him say. Di kanan kita berhasil mendahului kereta api, teman-teman. Nanti saya akan menyampaikan bahwa teman-teman, mari kita lakukan seremonial jalan perdana ya, jalan perdana. Nanti begitu saya 1, 2, 3 silakan kalian ekspresikan kebahagiaan itu, ungkapkan kesenangan-kesenangan itu, kita robek plastiknya dari pembungkus jok Pesona Transport ini. Oke guys, yang di belakang siap? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, semoga dengan di launchingnya unit ini, jalan perdana bisa melayani seluruh tamu dengan happy dari mulai hari ini hingga seterusnya puluhan tahun ke depan. Bismillahirrahmanirrahim, seremonial jalan perdana Pesona dengan nomor lambung 001 alias Perintis kita lakukan. Mulai hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Ungkapkan teman-teman kebahagiaan kalian. Umpamakan ini unit baru kalian sendiri. Kalian abot plastiknya. Yo, 3-4 tahun ada yang meniru saya seperti ini. Happy. Angel, Mbak. Angel, happy. Sabil bangun. Yeah, move fast and climb, a new class divine. Yeah, true passion shines and I'm through passing time. I choose stacking dimes, you snooze half the time. Kayak nyopot nganu, Mas. Yo, nganu. Nganu. Nganu apa, Bur? Nganu. I won't stop till I make a change. Kita sudah sampai di rest area Sragen, alhamdulillah. Mulai dari proses keberangkatan, test drive di jalan, happy-happy, nyanyi-nyanyi, karaoke, semuanya tidak ada kendala. Kendalanya apa sih? Kendalanya kita berangkatnya molor, tidak sesuai dengan planning karena ngobrolnya lebih penting. Apalagi ya? Apa ya, Bur? Kendalanya, Bur? Bisa ya, tentu saja aman, cuma kalau landai, ngedap-ngedapi, beberapa kali tadi sempat kita sentuh alarm RPM-nya. Alarm RPM dan alarm speednya nyala. Memang ini masih originalan. Saya belum tahu apakah dipertahankan apa enggak. Karena ini jujur bikin kaget penumpang. Saya tidur aja bisa bangun. Baiknya dicopot. Kalau menurut kalian komen teman-teman. Plus minusnya, kalau plus, kalau dicopot, kalau tidak dicopot, positifnya mobil kita atau bis kita jarang banget RPM tinggi. Mas, Moki, alarm RPM kan ya, bukan ya. Alarm speed kan ya. Itu terjadi apabila sudah red line, sudah 3000. Hampir-hampir mendekati 3000. Itu baru yang nyala, terus RPM di kecepatan 130. Oh, berarti di 3000 itu kecepatannya 130. Iya, nah, itu nyala. Kalau RPM sudah 3000, sudah menyentuh garis merah kan, ada hijau itu sama merah, walaupun kecepatannya 100, nyala enggak? Tetap nyala, berarti kan ikutnya nyala. RPM, ya, bukan RPM. Speed. Bukan. Artinya kalau kita bisa, tapi ya raiso ya, Wong. Di ijo pun di RPM aman, RPM aman itu kan berarti 1500 sampai 2500, tapi kecepatan 130 kan jarang terjadi. Ya. Karena orang mungkin kecepatan bisa segitu kenceng, putaran mesinnya santai kan belum pernah terjadi ya. Kecuali turunan, didul-dul-dul-dul karo surung sukamburi. Menurutmu apa dicopot, Pak? Alarm itu, karena itu mengganggu penumpang banget. Ya sebenarnya sih dilepas tidak apa-apa, kalau nggak dilepas juga bagus untuk pengontrolan RPM. Ya. Nah, tadi tak sampaikan plusnya kalau tidak dilepas mesin kita akan sangat amat awet karena RPM jarang banget menyentuh red. Jarang banget menyentuh red, paling di hijau itu ya 1500-2500. Bayangin, idle begini sekitaran 1500 lah, atau sedikit kurang dari 1500. Berarti mesin akan bekerja senyantai ini. Tapi, apa kekurangannya apabila ini sampai bunyi? Kadang kan kita ngejar speed, tapi aman ya, harusnya 120 belum bunyi kan? Belum.
aman sih. Tapi kalau sampai bunyi penumpang bangun dan itu ngiranya apa-apa. 3.000 itu bunyi. 3.000 bunyi. Ya, pokoknya 3.000 bunyi. Nah, kita enggak tahu kadang ada tanjakan yang membutuhkan RPM tinggi. Tinggi. Nah, plus minus sih. Kalian komen cepat apa enggak? Dah, aku sesuai komentar kalian. Makasih Mas Gamim. Ya. Istirahat dulu. Karena ada PJKA. Ada yang mau ke Bandung, nah, Nusantara. Oh. Mas, aku tanya Mas yo. Iki kan itu kapan sih rilis iki? 29 hari Jumat 2 hari yang lalu. Aku ingat dulu itu waktu kita pertama ketemu, wish first time ketemu ya. Iya. Yeah. Di Malang. Di Malang ketika ngambil bis yang 01 betul, perintis juga. Kenapa aku yang aku masih penasaran pertama Mas, kenapa kok ini dinamakan perintis juga, kok Reborn? Oke. Okay. Itu kenapa Mas? Oke. Okay. Kalau dulu namanya perintis ada alasannya kan ya, ya karena ya. Awalan bener-bener awalan pesona ya duwene kuwi. Adanya itu. Kemudian sebagai perintis adik-adiknya yang bisa sampai nol berapa itu. Nah, kenapa sekarang juga dikasih nama perintis? Ya, harapanku cuma satu. Kalau alasannya banyak, alasan yang pertama adalah karena ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play. And empat sehat lima mangkat. Amin. Yeah. 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 Yeah.